Halo kawan, ketemu lagi dengan saya Ayong Tan Mangkok Putih. Kawan, banyak sekali yang tanya ke saya ya. Waktu saya kemarin saya upload video mikrohome ya. Katanya gimana sih bang caranya mendapatkan mikrohome tanpa starter? Sangat gampang kawan. Kalau di alam juga bisa, tapi kita butuh buah-buahan seperti ini. Tapi kebanyakan sih orang pakai kentang ya. Saya nggak tahu ya, ini kentang ini sayur apa buah ya. Kalian imajinasi sendirilah, ini sayur atau buah, ini kentang. Oke? Saya nggak tahu ini kentang atau buah. Oke, kita pakai ini. Kita belah dua. Nah, pisau saya, tunggu sebentar. Kita belah dua seperti ini. Kita lubangin tengahnya, kawan. Begini, kita lubangin tengahnya ya, dua-duanya. Ini cara lubanginnya ya. Kayak Anda makan buah ya. Tapi ini bukan buah, ini kentang. Seperti ini. Setelah begini, kita tanam. Kita tanam ke tanah. Ke tanah ya, jangan ke pasir ya. Yuk, kita lihat caranya. Saya taruh ini di tanah. Kita tanam ini ke tanah kurang lebih 1 minggu. Mudah-mudahan ya, semoga akan banyak mikrowom. Nanti kita ambil mikrowomnya, baru diperbanyak. Nah, itu namanya mendapatkan mikrowom dari alam. Mantap kawan, ini kita lihat sama-sama. Oke kawan, ini tempatnya sudah saya gali tadi ya. Tinggal kita masukin ini ya. Ini kentangnya dibalikin ya. Balikin begini. Ya. Kita tanamin lagi ya. Dibalikin. Kita tutup lagi lubangnya. Pakai tanah. Kita kasih tanda teman pakai ini. Dia agak keliru carinya. Jika sudah seperti ini, kita tunggu 1 minggu. 1 minggu kemudian kita gali lagi. Kita lihat hasilnya. Apakah sudah ada mikrohome atau belum. Kawan, hari ini kita mau coba ambil ya. Ambil kentang kita ya. Kita coba ambil. Banyak kawan. Tuh. Ini yang putih-putih ini mikrowom ini kawan. Kita ambil putihnya saja ya. Ambil putihnya saja. Banyak kawan. Tuh, banyak tuh. Mikrowom ini kawan. Ini putih-putihnya saja ya. Mikrowom ini ya. Saya sudah siapkan toples ya. Kita masukin toples.
baunya sama persis dengan yang fermentasi. Kita ambil putihnya saja ini. Ini starter microworm-nya ini. Tuh banyak. Tuh, masih banyak di bawah. Agak kotor memang, tapi nanti kita kultur dulu. Kita perbanyak ya. Ini agak kotor, saya nggak mau ambil. Banyak tanahnya. Saya ambil yang ini sudah cukup buat kita starter saja ya, tuh kayak ini. Ini microworm nih. Cuma agak kotor sih. Tuh, ini sudah cukup ya, oke ya. Kita ini nggak perlu lagi ya. Kita kubur lagi. Buat cacing-cacing aja. Cacing-cacing. Makanan cacing. Kita kubur lagi. Oke, ini kita starter ya. Ini kita bentar, ini saya jelaskan nanti. Oke kawan, sekarang kita sudah mendapatkan starternya dari alam ya. Tuh, ini starter microworm ya, yang kita kubur kentang ya selama kurang lebih 6-7 hari ya. Saya dapat starter, saya ambil agak yang putih aja, yang kotor-kotor ini kita buang. Ini udah lumayan bersih loh. Tadi masih ada banyak yang campur-campur tanah. Nah, ini caranya mendapatkan microworm dari alam. Kita ambil starternya sedikit. Ini starter dari alam ya. Kita perbanyak pakai ini. Kita perbanyaknya pakai, boleh pakai roti, boleh tepung terigu, boleh pakai ini Quaker, boleh ya, oatmeal ya. Terserah ya. Nah, ini kan dia gini ya. Kita campurin oatmeal kita. Boleh, cukup, jangan banyak-banyak. Kita cuma ini nanti memperbanyak starternya. Nanti dari satu toples ini bisa diperbanyak sampai 20-30 toples jika starternya sudah banyak. Ini gampang sekali kawan. Dan saya tidak menyangka ya, ternyata memang bisa ya. Ini jangan lupa kita kasih ini ya, ragi ya. Kasih ragi. Ini requestan dari kawan-kawan ya, kawan-kawan pecinta ikan hias, minta bang tolong bikinkan cara tutorial, mengundang ini dong, microworm tanpa starter. Ini ya, kita kasih ragi ya, kasih ragi ya, cukup yang banyak-banyak, raginya secukupnya saja. Yaitu kita kasih air. Kita kasih air kawan. Kasih air ya. Airnya jangan sampai banjir ya. Dia sampai lembab aja gitu ya. Dah. Dah cukup airnya. Airnya cukup segitu ya. Ini ditutup nanti, ditutup ya. Kita tutup ya. Kita tutup. Nah, kayak begini kawan, ini enggak sampai seminggu. Ini 3 hari dia udah pasti udah banyak, karena starternya lumayan banyak tadi kita dapat dari ini ya, dari kentangnya ya. Ini 3 hari dia udah manjat semua ini. Pasti 3 hari dia udah manjat ke sini semua sampai ke tutup-tutup. Apalagi seminggu pasti sampai ditutup-tutup sampai sini. Oke kawan, mantap sekali kawan. Eksperimen kita berhasil lagi kawan. Jangan lupa ya kawan ya, di-subscribe ya. Di-subscribe, di-like, dan di-share kawan ya. Jika ada pertanyaan, komen aja di bawah kawan. Komen aja di bawah. Terima kasih kawan sudah menonton. Ini kawan, sudah selesai, kita tinggal tunggu microworm-nya manjat dan memperbanyak diri ya. Oke.
Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jika ada kata-kata yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan. Oke. Okay. Oke kawan, salam satu air.